Remaja kan? Bukan, ni bukan masalah remaja. Ni masalah universal lah. Masalah universal? Masalah apa tu? Aku tak pernah dengar pun. Duit. Pasal duit, aku tak cukup duit. Pasal tak cukupnya? Mak bapak kau tiap-tiap bulan bagi tu tak cukup lagi? Mana nak cukupnya? Kau tahu tak, dengan duit tu, aku nak kena... Mana aku nak beli buku? Ha? Mana aku nak beli makan? Mana aku nak pergi ke sana, ke situ apa semua? Mana aku nak belanja awet? Duit? Bila masa kau ada awet ni? Ada? Memanglah aku tak ada awet. Sebab diorang belah lepas aku belanja diorang makan. Padan muka kau. Aku tahu kau nak pinjam duit akulah tu kan? Tak. Pinjam duit kau tu takkan menyelesaikan bebanan masalah aku tau. Yelah, kalau aku pinjam duit kau, hutang makin bertimbun. Masalah pun selesai. Tak selesai-selesai apa semua. Aku rasa aku nak cari kerja sambilan lah, Riz. Kenapa? Yelah, cari duit lebih lah. Kau bayangkan, dengan duit gaji aku tu, dah confirm-confirm masalah duit aku tu selesai. Lepas tu, dengan duit lebih aku tu, duit gaji aku tu, aku boleh buat macam. Buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Oh. Kau nampak? Buat apa tu? Macam mana tu? Macam mana pula? Macam tu. Tengok. Ada yang panggil ringgit. Ada yang panggil gaji lagi lah. Belum dapat lagi ya? Kerja pun tak lagi nak dapat gaji. Berangan. Aku tak siap lagi. Ini kota raya yang sering berkata, kalau berani ayo mari cuba saya. Siapa mahu cuba, dicabar semua. Sekota terima dengan tangan terbuka. Apa hasratnya bila ditanya? Sekota hanya sering senang. Hai. Kenapa tunggu? Lama. Tak maju lagi kan? Mengajuk tandanya apa? Kalau mengajuk, tanda dia sayang.
Awak sayang saya ke? Tu saya nak maju kalau saya tak sayang. Kata lapar, jomlah pergi makan. Alah, tapi saya dah kenyang. Tadi kan awak cakap awak lapar. Okey, tadi memang saya lapar. Tapi bila awak kata awak sayang saya, saya dah kenyang. Yelah tu. Ha. Kita ni hidup kena makan nasi, bukan makan cinta. Okey, tapi bila kita bercinta, kadang-kadang tu kita lupa makan tau. Aduh, susahnya cakap dengan awak ni. Okey, apa kata kalau saya makan, awak tengok. Setuju. Itu dinamakan family planning. Tegak, eh? Taklah, kejap lagi dia datang. Bagi tahu lah dengan kita. Wah, tak ada. Siapa mana? Dia keluar pergi cari kerja. Cari kerja? Dah kurang kerja ke apa dia? Dia dah tak nak belajar lagi ke? Ke dia dah graduate dulu? Taklah, dia pergi cari duit sampingan sikit. Ah, kau nak jumpa ni kenapa? Kau orang berdua kena tolong aku. Aku dah nazak ni. Ha? Dah nyau-nyau ikan. Kenapa kau tak bagi tahu dengan kita orang yang kau sakit ni? Mak bapak kau, kau tahu tak yang kau ni nazak? Aku bukan nazak nak mati. Aku cerita sekarang ni, aku nazak sebab berlambat kerja aku yang tak siap lagi ni. Ha, sebab itulah kau orang kena tolong aku. Buatkan kerja aku deadline dah dekat. So, kau nak kita orang tolong kau apa ni? Tolong buatkan kerja aku lah. Gila kau! Kerja aku berlambat-lambat kau mana? Macam mana kau nak kerja kau? Tolonglah, please. Macam ni lah. Apa kata kalau kalau kau tolong aku, apa kau nak aku bagi? Betul. Apa empat kerja kau ambil sini kuat? Betul. Wah, esok aku dah mula kerja. Lepas tu minggu depan aku dapat gaji. Seronok. Tapi lagi seronok kalau dapat gaji dulu, lepas tu baru kerja. Tak kisah, tak kisah. Han. Apa hal? Afzal, kau sakit tekak? Haus. Haus? Haus apa kena mengena dengan aku? Pergilah dapur ambil air. Kalau macam tu lah, Kit. Abang rasa abang dah tidurlah. Abang tak nak buat kerja lah. Jangan tidur. Duduk balik. Tak apa, tak apa. Aku pergi ambilkan air, ya. Sekejap, ya. Nggak nak air sirap. Air sirap? Jangan sampai aku menyirap dengan kau, kata tak? Aku nak pergi ambil itu dah satu hal. Nak suruh buat air sirap pula. Kau ingat aku ni apa? Ha? Babu kau, Ababon? Kalau macam tu betul-betul lah abang nak rehat dulu. Jangan berehat dulu. Duduk balik, Aris. Duduk balik. Sekarang juga aku pergi buat air sirap, ya. Intan payung, Intan Liliana. Aku pergi buat kejap, ya. Segera. Lampu dah lampu. Ini airnya, Aris. Okey. Lah, minumlah. Kasih cekik lah. Jo, ya? Aku lupalah nak makan. Makan? Kalau makan apa kena mengena dengan aku? Pergilah ke dapur tu. Masak ke apa? Tak apa tu. Pergi kedai mamak. Restoran sana ada. Abang, Kek macam malas lah nak buat kerja ni. Minggu depan lah Kek buat. Jangan malas. Jangan minggu depan, Kek. Lusa pada nak hantar dah kerja ni. Kek nak makan apa? Intan payung? Paku payung? Pizza! Pizza? Kau ingat? Banyak duit aku ni? Kau ingat aku gak penopeng apa? Ha? Nak makan pizza konon. Aku sendiri pun tak makan pizza tau. Hari-hari aku makan mie goreng je. Kadang-kadang aku makan jajan je hari-hari. Nak makan. Abang, barang Kek sakit lah. Kek rasa macam nak pergi rehat dulu. Jangan berehat. Jangan berehat, Kek. Tak apa. Kek nak makan pizza, ya. Tak apa, abang pergi. Sekarang juga aku akan pergi beli pizza, ya. Pizza 3 keping, ya.
3 keping? Jangankan 3 keping. Hilang pizza apa aku boleh beli kan? Ayo, pukul 6 pagi. Masa untuk ku bangkit lagi. Sebelum mencari sesuap nasi, perutku di alas sesuap nasi. Ha, subuh ku tertinggal lagi. Terus diganti, terus keluar dan berlari bersama warga kota lain sekali. Kita semua selari, motor, kereta, bas, LRT yang berbasikal pejalan kaki dari Tauke Besar hingga Kerani. Assalamualaikum. Amboi, bukan main gajin lagi anak ayah ni. Ha? Selalu petang-petang tidur ni, petang-petang buat kerja pula ni. Itu maknanya anak ayah dah berubah. Lagipun kan tak elok tidur siang-siang ni. Boleh buat badan jadi malas. Dan tidur siang ni ayah boleh membuatkan kita tak boleh tidur malam. Betul-betul, bagus. Tapi rasanya kau tak ambil subjek ni. Kan? Kita orang sebenarnya terlebih rajin ayah. Kita orang rasa ilmu yang kita orang ada ni macam tak cukup. Kan bang kan? Nanti pandai anak ayah juga. Ayah tak bangga ke? Bangga. Kering, recess. Waktu makan, mari kita makan. Ya. Ni bila masa pula Johan pandai beli makanan untuk orang ni? Johan pun dah berubah ya. Dia sekarang lebih murah. Dia suka belanja orang makan. Kan Johan kan? Betul tu Pak Uda. Saya tak boleh tengok orang lapar ni. Kadang-kadang orang puasa pun saya belanja juga. Untuk pengetahuan semua, malam ni Johan nak belanja kita makan sate. Apa? Sate? Tidur masa saya mengajar tadi. Saiful? Saiful? Sekarang juga saya pergi, bos. Awak nak ke mana? Duduk. Bos cakap kemas pam minyak sana tu. Duduk. Duduk. Saya bukan toke minyak. Saya pun syarah awak. Duduk. Alamak. Ini bilik pensyarah akulah. Encik Amdi, minta maaf Encik Amdi. Saya bukan tidur tadi, saya tertidur. Tak ada bezanya tidur dengan tertidur. Tadi awak dah tidur dalam kelas saya. Kenapa? Saya cukup tidur. Awak jangan nak tipu. Saya memang tak cukup tidur Encik Amdi. Kenapa? Sebab saya buat kerja sambilan. Kerja sambilan? Awak tak cukup duit? Ibu bapa awak hantar kat sini untuk awak belajar, bukan untuk cari kerja sambilan. Kalau awak buat kerja sambilan, bila awak nak belajar, awak mengantuk. Sekarang awak pilih, mana yang lebih penting? Belajar atau kerja sambilan awak tu? Ya. Ni kerja kau. Kita orang dua dah siap. Dah siap. Terima kasih banyak. Kau berdua memang sepupu aku dunia akhirat. Kau nak makan apa? Kau cakap je. Cakap je, petik je. Kita orang kenyanglah, Jo. Tak apa, jangan risau. Aku belanja. Kau nak makan apa? Pizza lagi? Spaghetti? Macaroni? Pepperoni? Memang sah. Kau orang berdua sepupu aku dunia akhirat. Sebelum buka tu, rupanya kita tengoklah kira upah kita orang tolong kau. Oh, ya ke? Apa salah? Apa? RM500? Sekarang kau boleh tengok dah. Kenapa abang pagi-pagi ni kena cari mesyuarat? Mesyuarat? Mesyuarat apa? Mesyuarat ahli jawatan kuasa tingkap. Tolong. Kau ada nampak tak kertas kerja aku? Kertas kerja yang kau buat kan tu? Kan aku dah bagikan kau semalam.
Memanglah kau dah bagi aku semalam. Tapi sekarang dah tak ada, dah hilang. Aku tak tahu mana aku letak. Aduh, benda tu penting tu. Tak kena hantar hari ni. Macam mana ni? Aduh, kau macam mana ni? Terang tolong kau lagi ke? Ah, kali ni kita orang bagi kau diskaun 10%. Macam mana? Apa kau ingat? Ini musim perayaan? Ha? Nak main diskaun-diskaun? Eh, engkau ni nak suruh aku bengkap kali kedua ke apa? Ha? Ni, siapa punya kata kerja ni? Siapa kata meja ni? Hmm? Kat ni? Ha, tak ada. Nasib baik, tak ada. Itu kertas kerja saya, tak ada. Kat, mari lah. Tapi kenapa tulisan macam yang ni tulisan hari, yang ni tulisan Kat? Tulis nama saya tu, Pak Uda. Pak Uda tak kena baca ke? Ha tu. Sebenarnya Pak Uda memang bakat saya, Pak Uda. Meniru tulisan orang ni. Hmm. Kalau saya jemur tulisan saya, saya tiru tulisan Haris. Kalau saya jemur tulisan Haris, saya pakai pula tulisan Cat. Kalau Pak Uda nak tahu, yang mamak dekat warung sana tu, saya boleh tiru tulisan dia selalu tulis tu. Saya boleh tiru tulisan dia tu. Itu boleh? Semua boleh. Betul tak, Cat? Sebenarnya ayah Pizza tu. Ah, betul ayah. Satu kolej tahu yang Johari pandai kira tu seorang. Kenapa kan? Sebenarnya ayah kita awet dua keping. Awet dua. Betul tu ayah, dia pandai meniru tu seorang ah. Ya. Oh, pandai punya. Apa kata kalau Johan cuba tiru tulisan Pak Odi? Ada pen tak? Ya, ni boleh suntik eh? Res? Sikit je, sikit. Powder, powder. Tulisan powder je. Saya tak boleh tiru powder. Kenapa? Sebab tulisan powder tua sangat. Sama bayar dengan powder. Jadi tak boleh. Orang tua saya tak boleh tiru. Benar ni, powder. Memang kertas kerja ni tulisan Haris dengan Kat powder. Dia orang yang buatkan kertas kerja ni untuk saya, Pak Uda. Mana ada ayah? Dia tipu. Dia cakap kalau kita orang tak tolong dia, dia tak nak kawan kita orang. Kan, Abang Kan? Betul tu, ayah. Sebenarnya, lagipun dia orang... Tak tipu. Diam. Saya menyesal. Menyesal pula. Bukan karangan lah. Tulis saja. Maaf, Pak Uda. Saya janji. Ayah. Ayah tak pergi kerja hari ini. Ayah cuti. Ayah, kek punya coklat dah habis. Boleh malam nanti. Ayah, ni nak buat sampai bila ya? Sampai petang. Petang? Pak Uda. Nampak gayanya macam matahari tu dah turun aja. Dah petang lah gamaknya tu. Dah petang lah. Banyak pun petang. Kau buat lagi. Ini kau pasal kau. Kau lah suruh aku buat. Pasal pula. Nak datang aku sini. Siapa nak buat ni? Satu perkara yang anak-anak aku dan anak-anak saudara aku belajar kali ini ialah tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Untuk berjaya, kita harus berusaha sendiri dan bukannya dengan menyuruh orang lain melakukan untuk kita. Sebab kalau orang lain yang melakukan untuk kita, sampai bila pun kita takkan berjaya. Dan satu lagi, mereka kena sedar mereka harus lebih fokus tanpa memikirkan perkara lain semasa mencari ilmu. Aku harap mereka akan terus berjaya mencari kejayaan untuk diri mereka sendiri.